jajaran PKWU bersama saya Novalia Diapuspita kelas 10 MIPA dari SMA Muhammadiyah 1 Siang Agung. Di video kali ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Indonesia sangat kaya dengan budaya tradisional yang merupakan adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok, etnik, atau suku bangsa. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia, atau tepatnya 1.340 suku bangsa. Menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi. Budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya yang pertama non-benda dan artefak atau objek budaya. Budaya non-benda diantaranya adalah yang pertama pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Sedangkan artefak atau objek budaya diantaranya yaitu yang pertama pakaian adat daerah, wadah tradisional, senjata, dan rumah adat. Sekian video pembelajaran dari saya. Sebelumnya maaf ya guys, di sini saya membuat videonya dengan cuaca yang lagi hujan deras. Alhamdulillah ya Allah. Nah, saya Novalia Diapuspita dari kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Siang Agung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.